Assalamualaikum, selamat sore teman-teman sahabat YouTube. Ketemu lagi di channel saya Singgalo 98 ya. Sore hari ini saya kebetulan ke Banjarmasin. Jadi sekarang berada di tempat yang namanya Warung Banjar. Jadi di sini menyediakan makanan ya, makanan khas Banjar. Apakah berupa kue atau makanan? Nah ini teman-teman. Tempat di jalan apa, jalan Pramuka ya, jalan Pramuka tembus terminal. Nah, ini tempatnya. Nah, baik teman-teman, mari kita ikuti ke dalam ya. Nah, teman-teman, saya sedang mau menikmati ya. Jadi ini makanan nih, makanan khas Banjar. Nah, ini namanya namanya laksa. Silakan kalau barangkali ada bapak-bapak ya, ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang kebetulan berada di Kota Banjarmasin, kalau ingin mencicipi makanan khas Banjar Kalimantan Selatan, jadi ada kue, ada makanan, silakan datang ke Warung Banjar ya. Jadi Warung Banjar menyediakan makanan khas Banjar, baik kue maupun makanan, terletak di Jalan Pramuka. Jadi Jalan Pramuka tembus terminal kilometer 7 Kota Banjarmasin. Ini salah satu pilihan bagi teman-teman yang suka dengan kuliner khas daerah, terutama daerah Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sore hari ya, sekarang pukul 15.30. biasanya malam ramai ya, apalagi nanti sebentar lagi bulan suci Ramadan, mungkin banyak sekali di sini berbuka puasa ya, salah satu pilihan. Ada lontong,
ada laksa, ada jenis-jenis makanan lainnya khas Banjar. Ini beberapa jenis makanan ya. Ini adalah laksa nih, ini ada bintang. Ini apa namanya bu, ibu? Marenda. Lalu ini? Ini pahit. Ini pahit. Jadi jam 10 nih, jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ini nanti sebutkan video saya tutupan di YouTube. Oh, iya. Ada channel saya. Coba nanti saya kasih channel saya ya. Pak Nanti. Ada nasi kuning, lontong. Nasi kuning, lontong. Sup ayam, daging kuning. Ada. Yang ada seputut, sup ayam, sup daging. Yang ada seputut, sup daging. Ini sebentar lagi bulan suci Ramadan ya, barangkali bapak-bapak ibu-ibu yang ingin berbuka puasa silakan datang ke tempat ini ya. Barangkali ini salah satu pilihan untuk berbuka puasa. Jadi tempatnya di Jalan Pramuka tembus terminal kilometer 7 Kota Banjarmasin. Tempat parkirnya juga luas ya. Kita kebetulan di sini hujan ini. Para pengunjung ya. Biasanya malam ya, katanya rame ya. Kadang-kadang malam juga tutup ya. Ini malam gak ada buka lah, malam. Oh, malam tutup katanya. Ini malam tutup sampai jam 6. Sampai jam 6 sore ya. Ini malam katanya tutup ya. Jadi bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Baik teman-teman, terima kasih dulu ya barangkali ada yang nonton video ini. Dan jangan lupa dukung channel saya ya. Sehingga error 98 dengan subscribe, like, komen semua ini. Terus semangat bikin video-video baru lagi. Terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Jalan Nagasari ya.
mau makan malam dulu ya. Makannya sore tapi untuk makan malam karena kita malam di perjalanan. Nah, ini makan ke ini. Shanghai Palace ya. Jalan Pangeran Samudra. Merah perempatan Jalan Pangeran Samudra dengan Jalan Lembu Mangkurat ya? Jalan Lembu Mangkurat. Ya, Jalan Lembu Mangkurat. Ada Jalan Lembu Mangkurat? Ada. Baik teman-teman, selamat sore ya. Jadi sore hari ini saya sebelum pulang ke Parabahan, saya mau makan dulu ya, makan malam. Tapi makannya sore ya, karena saya kita malam nanti di tengah perjalanan. Jadi sekarang kita keluarga mau makan malam dulu ya. Jadi buat malam ya, karena ini makannya sore nih. Sore malam di tengah perjalanan. Ya, Pak, selamat sore Pak. Oh, jam berapa bukanya Pak? Jam 6. Ya berarti kita harus tunggu dulu ya. Saya mau buat video nih Pak. Nanti saya masukkan di YouTube. Oh nah, ini Pak. Jadi rumah makan ini namanya Shanghai Palace ya Pak ya. Bukanya jam, kalau pagi jam 11 pagi jam 11 sampai jam setengah 3 3 ya, sampai setengah 3 ya. Kalau sore jam 6 sampai setengah 10 Pak. Oh, sampai setengah 10 ya. Nah ini saya, keluarga saya memang sudah pernah ke sini Pak beberapa kali, tapi sudah lama. Sekarang saya kangen mau merasakan masakannya. Nah ini teman-teman, saya biasa sudah beberapa kali ya makan di sini. Nah, sekarang saya kembali ke tempat ini untuk menikmati menunya. Jadi menunya dijamin halal, 100% dijamin halal. Nah, teman-teman, sahabat YouTube, karena bukanya jam 6, saya harus nunggu dulu kurang lebih 10 menit. Jam 6 ya bukanya? Iya Pak.
10 menit lagi ya. Saya masuk duluan ya. Oke. Okay. Nah ini. Teman. Iya, satu aja, Cuk. Satu, satu. Cukup nih. Buat satu keluarga. Iya. Besar. Jadi ini desain dalamnya ini dikondisikan khas Mandarin ya. Ini Mas, bukanya jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6. Jam 6 sampai jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Terus tutup? Tutup kita dari jam, kalau siang dari jam 11 siang sampai dengan jam 3 sore. Oke. Nah ini. Ya. Ini saya nanti buat video, Pak. Halo teman, saya masukkan YouTube nanti. Barangkali ada teman-teman saya, sahabat saya yang mau merasakan nikmatnya masakan Sang Hepales ini ya, silakan datang ke sini. Tempatnya di jalan apa, Mas? Jalan Jok Mentaya. Jalan Jok Mentaya, kalau dulu nih Jalan Nagasari ya. Okay. Oh, Jalan Nagasari ya dulu ya. Sekarang namanya Jalan Jok Mentaya. Nah, ini barangkali mau berbuka puasa di sini silakan. Ini makanannya 100% halal, Mas ya. Oke, dijamin halal. Baik, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ini keluarga saya. Nah, jadi suasana lagunya juga lagu Mandarin. Mandarin. Wah, mantap. Asik. Jadi saya harus menunggu dulu kurang lebih 5 menit lagi ya. Dari bukanya jam 6 ya, jam 6 sore sampai jam 10 malam dari musim pandemi ya. Jadi mungkin apa waktunya dibatasi ya. Jadi tidak terlalu jauh berseberangan dengan
Nasa ya. Coba saya lihat menunya, menunya. Ini sih kalau pasir ini. Ini juga pasir. Ada menunya sini, mana menunya sih? Menu makanannya mana ya? Mana menu makanannya ini? Coba menu makanannya. Kuning telur. Nah ini menu makanannya banyak nih. Jadi ini sama ini sih ini enggak jadi. Sup angsio bibirikan. Nah. Sup Shanghai. Sup bibirikan jagung kepiting. Sup asparagus kepiting. Sup asparagus jagung kepiting. Jadi semua bahannya ini memang ada di tempat kita, di daerah kita, bukan didatangkan dari Tiongkok sana. Sup jagung kepiting, sup perut ikan kepiting, sup ikan tahu sayur asin, terus sup ayam, terus bebek ya. Nah ini bebek peking panggang, bebek goreng kering, bebek umpiknun sumukipep, bahasanya susah ya, bebek peking panggang, bebek angsio, sopo bebek ayam panggang kombinasi, banyak nih. Terus burung dara, ini burung dara goreng, burung dara goreng kering, burung dara saus mentega, burung dara saus tiram dua jamur, lumpia juga ada, lumpia udang, lumpia onggyo, lumpia Shanghai, ayam rebus mainan, ayam panggang Hongkong, ini ayam panggang Hongkong, ayam goreng Canton, ayam rebus lapis sumbu kepok, ayam goreng muda saus spesial, ayam goreng jamur saus tiram, ayam saya jamur, banyaklah pokoknya di sini, banyak pilihan. Jadi minumannya juga banyak di sini, ada kepiting, ada sapi, ada cumi, ada udang, ada kakap merah, kerapu, gurame, banyak pilihan. Ini burung dara nih. Ini burung dara goreng. Ini sop asparagus. Ini. Nah ini. Terus. Ini apa ini namanya?
mah di burung darah. Gaman. Udah kita banyak burung darah. Kita pasti udah banyak burung darah. Manis. Burung darahnya manis. Para pengunjung sudah mulai datang ya. Ini teman-teman. Ini ada beberapa keluarga saya yang datang. Yeah.
bisa selesai ya. Makan malam, kita akan kembali ke kota Salita di Marabaha. Lalu jadi perjalanan 1.5 jam lah. Kemacetan. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.